jam pukul berapa tadi? 8 pagi kita dah sampai. Dan saya telah melihat beberapa kesemua saluran dekat sini, dan kita sangat-sangat puji usaha yang telah dibuat oleh pihak SPR dengan kerjasama pihak PDRM dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan kita percaya SOP semua pun telah dijaga dengan sangat-sangat baik. So ya, sekali lagi saya memuji usaha yang telah dibuat. Dan lebih-lebih lagi contohnya macam tadi pun juga saya nampak kita panggil kemudahan untuk orang kelainan upaya pun kita nampak cantik, ram ada disediakan. So ya, kita harus puji tindakan yang sebegini. Dan saya sekali lagi menyerulah, kalau ada di kesempatan ini bagi pengundi-pengundi yang belum lagi keluar rumah, jomlah kita mengundi dan jalankan tanggungjawab kita bersama. Alright. Harapan tuan kali ini? Harapan saya tidak ada benarkan kempen dah sejak pukul 12 malam tadi. Dan harapan saya adalah kita semua ataupun pengundi-pengundi semai lebih kurang 23,000 lebih orang tu, kita jalankan tanggungjawab kita. Dan apa saja keputusan malam ini, kita tunggulah insyaAllah. Itulah tinjauan saya ke beberapa tempat pusat mengundi ini. Dapat suasana jalan dengan baik dan teratur. Saya terima kasih kepada petugas SPR, keselamatan dan lain-lain yang berjaya mengawal keadaan untuk mengunci tempat-tempat mengundi. Itu juga bagi jentera Barisan Nasional. Alhamdulillah, terima kasih banyak kerana banyak membantu dari memudahkan proses untuk membawa keluar pengundi. Kehadiran jentera PM dekat sini buat apa? Kehadiran sini lebih kepada mereka menyatakan sokongan kepada Barisan Nasional. Dan bagi jentera lokal, mereka banyak kepada mengenal pasti kita punya pengundi, yang ditegar Barisan Nasional untuk supaya mereka keluar mengundi dan mengundi Barisan Nasional.